Dan kita lihat saat ini peti jenazah almarhum Hamzah Has tengah dibawa keluar dari rumah duka di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur ini untuk dimasukkan ke dalam mobil kedukaan yang akan membawa ke Cisarua Bogor untuk segera dimakamkan. Memang ada perubahan rencana dari segi waktu, ini mundur sekitar 30 menit dari rencana awalnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan juga dari segi rencana yang awalnya akan dimandikan dan disolatkan di Bogor, namun akhirnya diputuskan sudah dimandikan dan disolatkan, jadi akan langsung dibawa ke Cisarua Bogor untuk segera dimakamkan. Dan tadi menurut penuturan dari rekan-rekan juga sempat ada pertanyaan apakah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau di Taman Pemakaman Keluarga di Bogor, namun akhirnya diputuskan akan dimakamkan di Cisarua Bogor sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Sambut. Boleh masuk, entar gue cepat Pak. Diatun. Dan ini adalah situasi terkini tepatnya di masjid yang terletak tepat di seberang rumah duka almarhum Hamzah Has di Matraman, Jakarta Timur, di mana terjadi perubahan rencana yang tadinya jenazah akan disolatkan di Masjid Al-Istiqomah Kota Bogor, Jawa Barat, namun akhirnya diputuskan akan langsung disolatkan saat ini yang sedang Anda saksikan di masjid yang terletak di seberang rumah duka di Matraman, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berharap kepada Allah,